TV Live News Streaming. Sebuah rumah warga yang ditinggal oleh pemiliknya saat bekerja yang berada di perumahan Gria Srimahi Indah, Jalan Anggur, Blok A8, Desa Srimahi, Kecamatan Tambuntara, Kabupaten Bekasi, nyaris ludes di lalap si jago merah pada Rabu siang. Petugas Dinas Kebakaran Kabupaten Bekasi yang menerjunkan 2 unit mobil damkar sedang melakukan pendinginan terhadap sisa api yang masih mengeluarkan asap yang berada di kamar mandi bagian dapur. Kebakaran diduga akibat korsleting arus pendek listrik yang mengakibatkan terbakarnya sebuah mesin cuci hingga mengeluarkan api. Saat terjadinya kebakaran diketahui oleh seorang warga yang rumahnya bersebelahan dengan lokasi rumah terbakar. Dan melihat kepulan asap hitam masuk ke dalam rumah sebelah dari lokasi rumah yang terbakar hingga mengundang perhatian warga sekitar perumahan. Jadi ini seperti apa tadi, Pak? Nah, kalau kronologisnya kurang tahu persis ya, Pak. Ya memang saya pertama ke sini karena dipanggil sebelah karena ada asap. Tapi nggak langsung diturunin. Terus, Pak? Enggak, terus, itu ya. Yang saya jebol MCB sebelah karena sini posisi terkunci semua. Ada lubang, tahu-tahu dari sini tuh asap ke sono semua. Oh, dari sebelah nih, gimana hubungin yang punya rumah? Akhirnya nggak dapat ibunya, saya minta izin jebol. Kalau asal dari api itu, mulanya dari mana, Pak? Mulanya dari dalam rumah sini, Pak. Kayaknya dari mesin cuci kayaknya. Dicuci. Itu dicolokin apalagi ya, sedang dipakai? Ya, karena udah posisi gelap gulita, nggak kelihatan, ya kan? Orang saya ini kan kesini langsung. Ini jepret, baru mau matiin listrik, nurunin MCB, dari sini udah bunyi cetek begitu, jepret duluan. Berarti posisi nyolok. Berarti. Terus yang terbakar di dalam apa aja, Pak? Nah, kalau yang di dalam saya belum ini, mesin cuci habis, pintu kamar mandi habis. Nah, ya lemari sebagian kena. Kalau yang lain yang bisa keluarin, saya suruh keluarin, seret-seretin keluar, ya itu belum ketahuan lagi. Oh, iya. Saya belum berani masuk. Ini pintu dijebol. Oh, gitu, Pak, ya? Jebol semua, bisa jebol. Nah, kalau nggak jebol, takutnya karena... Terus tadi api sempat dimatikan itu dari pemadam apa warga sendiri, Pak? Sementara dari warga, pakai ember, Pak. Jadi, nampung air sebelah, air got, pokoknya yang penting ini dah. Diamankan dulu, ya? Nah, listrik nggak dimatiin, ini kan nggak bahaya, udah yang penting amankan dulu. Baik, langsung hubungin damkar. Dua unit mobil dinas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kebakaran masih terus melakukan pendinginan sisa kebakaran. Dan tidak ada korban jiwa, namun belum diketahui berapa jumlah kerugian yang dialami pemilik rumah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Parin Siregar, Jangka TV.